Oh kalau kalau dulu uh, saya selalu uh, pakai hitung-hitungan uh -huh. uh, bottom line nya berapa uh -huh. terus uh, terjual berapa berapa banyak terjual berapa rupiah uh -huh. uh, jadi orientasinya tuh dulu lebih kepada uh, bisnis dan profit uh -huh. uh, sekarang uh, saya lebih happy kalau uh, lihat pencapaian reseller uh -huh. jadi fokusnya kita fokusnya industrian Uh, kita geser, mm -hmm. kalau dulu fokus kita uh, dagang gitu ya, kalau enggak sekarang fokus kita tuh uh, kita justru bantu reseller kita dagang. Ha. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Ko Christian Kustedi. Halo Ko, apa kabar? Baik, baik. Ko Chris ini adalah founder dari dusdusan.com. Ko Chris, boleh cerita kok dusdusan itu apa sih kok? Oke, okay, ya thank you udah undang gue ke yeah. ini ya podcast sama YouTube ini. Dususan.com uh -huh. uh, itu kita komunitas reseller, uh -huh. uh, kita fokusnya saat ini memang lebih banyak uh, bantu reseller kita yang mayoritas adalah ibu rumah tangga, uh -huh. biar mereka bisa dapat uh, penghasilan tambahan. Mm. Uh -huh. Berarti fokusnya memang ke ibu rumah tangga buat penghasilan tambahan. Gimana mulainya kok? Apa yang bikin kepikiran untuk bikin komunitas reseller uh -huh. ini? Sebenarnya, awalnya nggak didesain sebagai komunitas. Uh, awalnya, itu kita uh, supplier online produk rumah tangga. Mm -hmm. Awalnya, tapi karena produk rumah tangga, kebanyakan justru uh, audiensnya mm -hmm. uh, adalah ibu-ibu, mm -hmm. lama-lama kebentuk sendiri. Ibu-ibu uh, ini uh, kegabung ke WhatsApp grup, kegabung ke kopdar-kopdar, lama-lama jadi komunitas. Mm -hmm. Jadi, komunitasnya awalnya nggak didesain, mm -hmm. uh, tapi karena kita... Uh, Uh, banyak membentuk grup-grup uh, akhirnya malah kekuatannya di dususan ini malah komunitasnya sendiri hmm. jadi, jadi awalnya memang nggak hmm. didesain awalnya nggak didesain ya berarti hmm. itu pentingnya juga ada feedback apa kita beradaptasi hmm. ya, kok, ya? Uh, kita lebih ke mereka butuh apa uh, kita provide mereka uh, ada request apa kalau bisa kita penuhin kita penuhin hmm. ya kita kita kan dua arah ya komunitas itu dua arah sedangkan kalau uh, supplier itu kan lebih banyak kita punya kita punya barang apa kita tawarin yeah. sedangkan kalau komunitas ibu perlu barang apa hmm. saya bisa cariin hmm. jadi uh, dua arah lah kita supplier iya komunitas iya tapi kita dua arah enggak sekedar oh ini produk apa dilempar gitu tapi bener-bener uh, ngedengerin nggak ya enggak enggak bisa kayak gitu sekarang sekarang kalau zaman dulu kita punya produk apa kita launching hmm. sekarang uh, Market butuh apa, kita sediain. Jadi udah udah kebalik lah, udah kebalik. Hmm. Di awal pernah kayak gitu nggak kok? Hmm? Mikirnya ada produk launching atau dari awal memang mindsetnya udah awalnya memang memang kita hmm. uh, kita kan partner dengan beberapa pabrik. Hmm. Jadi awalnya kita produksi barang hmm. based on uh, network kita. Hmm. Kita punya uh, network pabrik A, pabrik B, pabrik C. Ya udah kita launching barang dari pabrik-pabrik tersebut. Hmm cuma seiring perjalanan waktu uh, komunitas kita makin kuat juga mm -hmm. uh, mereka kan banyak kasih feedback ke kita ha, ha, ha. Pak keluarin produk ini dong keluarin ha? produk ini dong uh, nah kita coba uh, penuhin mm -hmm. nah, jadi jadi sekarang kita nggak lagi uh, produksi barang atau launching barang berdasarkan uh, phonebook kita <laughs> berdasarkan phonebook kita tapi berdasar kita sekarang launching barang berdasarkan permintaan pasar nah, gitu. mm -hmm berarti hmm. itu pentingnya mendengar dari mereka gitu ya, ya uh -uh. terus dengar-dengar dengan bisa mendengar dari komunitas ini launching hmm. produk tuh bisa sampai 2,8 miliar penjualnya di bawah satu jam uh. ya kok ya? Ah uh, ya jadi jadi kalau kita launching barang kan uh, kita ada periode biasa uh, teasernya dulu, jadi kayak nonton film lah nonton film kan ada sebulan sebelumnya ada dulu, uh, terus ntar ada teaser 2, teaser 3, nanti ada trailer. Nah, itu penting. Fase buat kita uh, uh, edukasi ke market, kita bakal launching barang apa. Jadi, pas kita launching, uh, mereka tuh udah posisi uh, standby buyer. Hmm. <laughs> mereka, udah, mereka udah siap, gitu. Mereka udah siap dengan satu reseller dengan uh, 20 orderan, satu reseller dengan 3 orderan, satu reseller dengan dua kelompok risan. Mereka udah siap. Aha. Jadi, mereka udah melakukan pre-order sebelumnya ke uh, market mereka. Nah, jadi pas kita launching, ya Ya kita udah bisa expect uh, penjualan di hari pertama pasti Bener-bener gede ya uh, cepet gitu uh, rekornya berapa kok dalam kita uh, rekor saat ini uh, jual 690.000 set dalam waktu uh, setengah jam 690.000 ribu set dalam setengah jam kok ya ya kalau kalau di platform itu memungkinkan lah hmm. cuma kalau di distribusi uh, konvensional kan jualan lima ribu set aja hmm. harus nunggu truk jalan harus nunggu apa dulu harus nunggu apa dulu kelamaan kan kalau kalau online kan semua bisa direct gitu nah itu kita memanfaatkan itu hmm. hmm. kalau dijumlahin 690 ribu hmm. item tuh dalam rupiah berapa kok ya tergantung barang ya kalau kita jual barangnya satu juta tentu nggak semudah jualan barang delapan puluh ribu kita jualan barang uh, nah ini ini menarik nih dulu Aha. kita jualan barang selalu uh, average-nya itu di angka 100 sampai, 100 sampai 200 ribu. Mm -hmm. Belakangan ini tahun 2019 kita mulai uh, secara uh, demografi kita mulai melebar, uh, marketnya terus secara produk kategori juga kita mulai melebar. <coughs> Dulu kita fokusnya ke houseware, sekarang kita fokusnya uh, ada yang skincare, ada yang houseware, ada yang mainan. Hmm. Ada yang uh, mainan edukasi juga ada, jadi kategori melebar terus. Termasuk hmm. secara vertikal juga melebar terus. Ada yang mainan harganya sepuluh ribu, ada. Hmm. Nanti kita juga launching ada yang mainan harganya satu juta, ada. Hmm. Gitu. Jadi uh, ini saatnya kita scale, kita punya produk kategori lah. Gitu. Hmm. Hmm. <tuh> kalau di awal dulu kok. Hmm. Yang pas kan baru mulai sampai sekarang bisa 690 ribu dalam setengah jam mm -hmm. itu cara skillnya gimana kok? Uh, ya kan faktor kali ya, <laughs> <laughs> jadi faktor kalinya aja ditambah. <laughs> jadi kalau jumlah resellernya dulu ada 10 ya dikali dikali 1000, bisa 10 ribu. Hmm. Terus jumlah reseller 10 ribu dikali 10 lagi jadi 100 ribu. Hmm. Terus dari misalnya dari dari 100 ribu reseller kan enggak nggak semuanya punya daya beli yang sama mm -hmm. ada ada yang mungkin uh, tanpa modal ada yang mm -hmm. mungkin pemilik modal mm -hmm. yaitu kita kategoriin aja mm -hmm. nah terus kita kategoriin, kita bisa uh, <coughs> forecast lebih tepat lah jumlah kita launching tuh berapa karena mm -hmm. kita kita tahu uh, penyerapannya pasti berapa kita bisa prediksi gitu. uh -huh. berarti uh. intinya memperbesar faktor kalinya ya, ya? faktor kalinya uh -huh. mm -hmm. Dari so far, kok hmm. pencapaian apa yang paling memorable, kok? Oh, kalau kalau dulu uh, saya selalu uh, pakai hitung-hitungan, hmm. uh, bottom line-nya berapa, hmm. terus uh, terjual berapa, berapa banyak, terjual berapa rupiah. Hmm. Uh, jadi, orientasinya tuh dulu lebih kepada uh, bisnis dan profit. Hmm. Uh, sekarang, uh, saya lebih happy kalau uh, lihat. Pencapaian reseller, mm -hmm. jadi fokusnya kita, fokusnya industrian, uh, kita geser. Mm -hmm. Kalau dulu fokus kita uh, dagang gitu ya. Kalau enggak, sekarang fokus kita tuh uh, kita justru bantu reseller kita dagang. Ha. Jadi semakin kita bisa gedein mereka, semakin kita bisa uh, nurture mereka jadi uh, seller yang lebih jago, ha. maka kan kehidupan mereka semakin lebih baik. Terus uh, omsetnya juga semakin baik nah kita tuh ketularan aja hmm. <laughs> jadi kita kita ya, itu udah 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 mutlak hmm. reseller kita sukses baru dususan sukses hmm. bukan bukan kebalikannya hmm. nah jadi saya sekarang lebih lebih fokus lihat uh, pertumbuhan reseller nah ini, ya, kayak beda gitu pas kita lihat uh, uang hmm. sama pas kita lihat kalau uh, ada story story di mana reseller kita Uh, berubah drastis Aha. yang tadinya mungkin dia cleaning service sekarang dia bisa uh, mencapai omset 100 juta hmm. per bulan kan itu kan hampir mustahil sebenarnya tapi kita kita bangga gitu punya banyak reseller tangguh seperti ini Aha. yang tadinya gaptek banget uh, ada yang sekarang juga udah tembus berapa puluh juta per bulan luar biasa Aha. banget ya dan, dan ini rata-rata mereka uh, ya mereka fighter lah uh, dengan berbagai Keterbatasan yang mereka punya, entah itu handphonenya lemot banget lah, hmm. entah itu mereka tinggalnya mungkin di di mana yang aksesnya juga susah, entah itu mereka uh, di keluarga lagi banyak uh, masalah, antara uh, anaknya kenapa, antara suaminya kenapa. Jadi semua semua riset kita ini punya story masing-masing dan uh, melihat. Reseller kita uh, tumbuh pelan-pelan mm -hmm. juga kehidupannya lebih baik, mm -hmm. ya itu nggak ya, bisa dibeli. Gitu, nah, itu lebih dari sekedar uang. Ya, ya, itu, itu yang kita cari lah. Sekarang kita bisa bangun platform, kita bisa bangun komunitas yang punya social impact yang baik gitu di masyarakat. Mm -hmm. nah, itu itu yang, yang bikin kita uh, bangga lah. Kita ada di uh, gerakan ini gitu, berarti itu pencapaian yang paling memorablenya ya, loh. Mm -hmm. Ya, yang tadinya ya, sekarang fokusnya memberi, eh justru malah... Mm. Dus-dusannya juga bertumbuh jadinya ya, karena ya, fokusnya membantu uh, orang dulu. Otomatis kita uh, akan akan turut uh, naik lah kalau kita bantu uh, reseller kita. Ya. Hmm. Hmm. Terus kok Chris, di level yang 100 ribu reseller sekarang, hmm. apa sih challenge-nya dan bedanya hmm. gimana sama dulu pas baru mulai? Uh, tentu pertumbuhan <laughs> perusahaan <laughs> uh, berbanding lurus mm. dengan tantangannya ya mm -hmm. jadi makin makin kita tumbuh ya tantangannya juga makin gede uh, tapi tantangan itu nggak <coughs> selalu dari eksternal nggak mm. selalu dari kompetitor bisa juga dari internal dari uh, gimana kita bisa uh, bangun tim yang baik gimana kita bisa bisa pilih-pilih core tim kita yang kuat gimana kita bisa uh, uh, mendelegasikan mm. <laughs> uh, proyek yang tepat gitu uh, saya rasa Tantangannya lebih berat, uh, justru banyak di internal dalam tahap uh, scale up company, hmm. uh, baik di tim maupun di, di diri kita sendiri. Hmm. Uh, saya tuh juga sama, uh, kan? Kita merintis dari nol, hmm. kan? Kebanyakan juga belajar, ya. Hmm. Jadi harus kena uang sekolah, kan? Ha -ha. Ada fail di sini, fail di sini, fail di sini. Ha -ha. Nah, terus ha -ha. ya, ya, itu tantangan yang paling berat tuh di situ, ha -ha. Uh, kita. Upgrade uh, skill kita, kita upgrade kapasitas kita, kita uh, juga belajar uh, leadership yang lebih baik, dan kita bisa nggak uh, menularkan itu ke tim kita. Mm -hmm. Kalau dari kompetitor kita dari dulu nggak pernah nggak pernah ngurusin kompetitor terus terang. <laughs> terus terang. Uh, Jadi ya uh, kita improve diri sendiri aja terus. Huh? Itu 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 nggak gampang buat saya. Uh berarti beratnya di situ ya, kalau dulu hmm. mungkin mikirnya gimana jualan hmm. gimana ada sales supaya company-nya bisa bertahan, hmm. sekarang fokusnya lebih hmm. kuatin tim internal, bangun hmm. ya, tim. Uh, saya rasa semua bisnis juga sama uh, problem terbesar tuh pasti di uh, human, mm -hmm. <laughs> di tim, di, di, team, di uh, human resource lah itu biasa problem uh. yang paling challenging mm -hmm. terus uh, kalau ke sisi eksternal, terutama ke sisi Uh, kayak kompetitor kita nggak terlalu pikirin uh, yeah. sisi uh, user, sisi uh, komunitasnya user itu juga cukup uh, challenging. Uh, hmm. Dimana kalau kita punya satu istri aja udah pusing kadang-kadang. <laughs> ini kita punya ratusan ribu emak-emak yeah. gitu. <laughs> ya jadi itu ya itu juga ya tantangan yang uh, menyenangkan. <laughs> <laughs> hmm. Di situ ya tantangan hmm. serunya ya. Hmm. Terus kok Kris kalau dengan pengetahuan kok Kris, pengalaman kok Kris sekarang, kalau bisa kasih nasehat ke kok Kris yang lima tahun lalu, hmm. 10 tahun lalu, itu apa sih kok? Hmm, Ya yang pertama uh, ya aset aset terbesar kita ya itu diri sendiri. Jadi uh, kita harus selalu isi ...kapasitas kita dengan terus uh, belajar, ketemu orang-orang yang memang lebih uh, bisa kasih value uh, hmm. baik ke kita. Hmm. Terus uh, kita jangan, saya juga punya uh, prinsip tuh, kita jangan uh, over value diri kita. <laughs> Nanti egonya ketinggian, hmm. kalau ego ketinggian biasa udah tinggal nunggu jatuh aja. Uh -huh. Tapi kita juga nggak boleh under value diri kita. Jadi harus selalu uh, balance lah selalu balance timbangan itu ya uh, saya saya yang versi umur 20, puluh -huh. itu egonya tinggi uh, hmm. jadi berasanya ah gue bisa lah sendiri ah gue bisa lah uh, kompetitor nih ntar gue habisin semua nih uh -huh. ah gue bisa lah jadi jadi dengan mentalitas kayak gitu akhirnya ngabisin banyak waktu uh -huh. buat kena uang sekolah tadi buat fail uh, buat uh, akhirnya ketemu Network bagus, eh tapi akhirnya nggak bisa kolaborasi apa-apa karena karena kita belagu. <laughs> nah, dan jadi banyak kayak gitu. Uh, ya pak, kalau saya mengomong kayak versi dulu ya itu uh, ya lu harus uh, B. Uh, B. Uh, jangan yeah. under value jangan, karena wow. kalau under value juga kita bisa diinjak orang. Yeah. Tapi uh, jangan over value juga. Terus ya itu tingkatin aja terus kapasitas kita uh, biar kita pantas gitu buat naik level. <laughs> hmm. Jadi, kalau semakin kita humble-nya lebih cepat, juga hmm. kita bisa hemat uang sekolah, bisa ya. juga lebih cepat tumbuhnya. Ya. Kalau humble sih, uh, saya rasa tuh uh, mutlak lah ya. Uh -huh. uh, apa sih yang mau disombongin? <laughs> <laughs> yang paling tinggi aja, uh, kalau mau kepleset juga gampang. Uh -huh. Apalagi kita-kita kita yang baru merintis ya. Uh -huh. Jadi, uh, kalau humble tuh mutlak. Uh, uh -huh. Tapi, uh, menurut mak maksud saya tuh, jangan over value diri sendiri adalah... Uh, kita hmm. harus tahu tuh kita di mana uh, kita di level apa kita kapasitasnya segimana kita harus tahu dulu kita di nomor tiga apa nomor empat apa nomor sepuluh hmm. kalau kita di nomor tiga ya udah belajar dulu empat lima enam sabar gitu jangan hmm. jangan kita tiga tapi kita berasanya kita delapan gitu hmm. ah itu itu nggak nggak sinkron gitu <laughs> susah gitu nah ya uh, tapi di level manapun satu sama sepuluh 10 sama seratus ya humble harus lah. Hmm, iya, iya, ngapain gitu, hmm. ngapain gitu kita, ya itulah apa sih yang mau disombongin. <laughs> Kalau mau ditutup juga tutup besok. Iya. <laughs> ya. Selevel apapun ini. Kan? <laughs> ya. Berarti pentingnya untuk selalu humble, selalu tadi nggak undervalue hmm. under value, nggak over value juga so. ya. <laughs> yeah. Oh ya, kok Chris tadi ngomong-ngomong cerita tentang ini ke skip nih pertanyaannya nih hmm. tentang mem... <coughs> sekarang kan banyaknya people problem ya, hmm. cari court team, management hmm. apa segala macam. Hmm. Ada tipsnya apa sih kok untuk menentukan core team yang tepat? Hmm. Oh, kalau saya nggak uh, ambil pusing sih hmm. uh, dalam membentuk tim. saya uh, hmm. misalnya ada lima orang. Hmm. Uh, saya lebih banyak ngelepas gitu. Hmm. bukannya yang tiap pagi harus meeting, harus diberi A B C D A B C D enggak. Jadi saya saya lebih banyak uh, kita mau ke kita mau ke sana ya. Hmm. Uh, silakan eksperimen. Uh, nanti mereka experience, experience sendiri terus dari eksperimen mereka kita bisa lihat yang punya bibit yang mana hmm. nah, kelihatan kok itu gampang banget kelihatan mana yang kerjanya selalu extra mile mana yang kerjanya uh, uh, bukan job desk gua uh, hmm. fak lah gitu hmm. ya kita bisa lihat langsung nah habis kita udah dapat kandidat kandidat ini ya udah kita baru uh, habiskan uh, apa waktu kita lebih banyak sama mereka hmm. buat kenal lebih dekat terus buat kasih tanggung jawab lebih kasih tanggung jawab lebih hmm. kasih kepercayaan buat mereka ambil keputusan itu penting banget kebanyakan orang gagal bentuk core team karena mereka selalu mau keputusan itu di tangan mereka jadi mereka takut uh, timnya salah akhirnya take over lagi take over lagi take over lagi atau timnya belum kerjanya speednya cepet uh, apa gerah sendiri take over lagi hmm. lama apa Nurturing orang yang memang lama. Cuma kan harus dilakukan. Uh, jadi ya, kasih kepercayaan untuk ambil keputusan. <Sundan> kalau salah, nggak usah dibantai. Kita aja sering salah. <S unterstützen> kalau salah, ya sudah. Uh, tinggal dijadiin SOP. Oh, dapat rumus kan? <Sukup> If uh, bla bla bla, then bla bla bla. Selesai. <Sukup> kalau salah dua kali, baru kartu kuning. No, yeah. gitu. Cuma kalau salah baru sekali, nggak apa-apa. Ek eksperimen aja. Berarti hmm. intinya memberikan kepercayaan, terus biarkan eksperimen. Dan Biar nanti... mereka ambil keputusan. Biar mereka tuh juga bisa jadi leader lah gitu. terus hmm. uh, Nanti tuh beda banget. Uh, misalnya kita punya satu orang, hmm. bibit. Kalau kita uh, treat dia tuh seperti bos yang suka ngedikte, hmm. itu orang seumur hidup juga jadi follower loh. Hmm. Tapi kalau kita treat dia sebagai leader, Uh, ya kamu ambil keputusan aja sendiri. Uh, saya percaya kok dia uh. orang baik. Pasti pasti keputusannya nggak ada gak ada agenda lain. Walaupun uh -huh. salah juga ya itu kesalahan yang tidak disengaja lah. Uh -huh. ya, tapi itikat baik. nggak gitu. uh -huh. apa, apa? Paling setahun dua tahun lama-lama mulai kelatih Kalau ada di bibit ada leadershipnya ada tiga tahun karir petnya bisa bisa naik. Uh -huh. Jadi kita juga nggak uh, membatasi karir pet seseorang gitu. Uh -huh. Ya ya bibit unggul uh -huh. di bawah kepemimpinan yang, uh, yang apa yang terlalu kaku juga dia nggak bisa berkembang. Uh -huh. you know. Berarti kepemimpinan yang bisa mendelegasikan lah ya, yang, yang orang uh, punya power ya, untuk uh, make decision. Ya sebenarnya banyak yang udah share, ya leader harus create leader. You know. uh -huh. Kalau leader cuma dapat followers, ya seumur so hidup tuh leader juga capek lah hidupnya. Uh -huh. <laughs> apa-apa harus ke pusat lagi, apa-apa harus nunggu approval lagi, apa-apa harus... Sedangkan kita hidup di era yang sangat cepat. Bukan di era yang harus tanda tangan, tanda tangan 10 layer baru programnya jalan. Kelamaan, kelamaan. Biarin aja. Keburu disikat yang lebih cepat ya? Ya kita perusahaan kecil, jangan sok gede. Hmm. Perusahaan kecil, jangan, aduh bikin birokrasi 200 lapis. Perusahaan kecil ya berlaku lah seperti perusahaan kecil. Kecilnya aja udah 690.000 ribu item Itu dalam satu jam itu jam ada apa-apanya. Speedboat uh -huh. ya ya jadi speedboat ngebut uh -huh. uh, lincah. Speedboat uh -huh. jangan gayanya kayak kapal pesiar mau belok aja. Aduh. Ta -ta -ta -tata -tata. Ada. 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 Iya iya. Gak gak sinkron gitu nggak sinkron. Hmm, berarti itulah ya menyesuaikan bisa yang geraknya cepat lah ya. Hmm. Terus kok Chris dari <koh> apa yang sudah dicapai sekarang? Pembelajaran sekarang, kedepannya hmm. mimpinya apa sih, kok? Ya, ini kita kita tuh lagi bikin dususan ini satu bagian dari satu ekosistem. Kita ngomong panjang-panjang, kita ngomong roadmap 4-5 tahun ke depan, itu masih banyak, <tuh> <tuh> ya, yeah. Akhirnya masih banyak sekali, ya. Fokusnya sih sekarang itu uh -huh. untuk bangun satu ekosistem, hulu ke hilir dususan ini ekosistem seperti apa tuh kok? Uh, yes, ya nggak bisa dibuka, oh, <laughs> <laughs> tapi ya kita lagi lagi siapin ini hmm. jadi yang selama ini kan mungkin teman-teman dari, dari luar uh, kalau yang kenal ya bilang ya kita hmm. platform reseller, aha, aha. Ya, yang kita lagi siapin ekosistemnya platform reseller nih uh, salah satu bagiannya dan buat mewujudkan ini tuh uh, panjang prosesnya kita butuh partner yang tepat, butuh resource yang tepat, butuh tim yang kuat Hmm. Ya doakan saja lah. Amin, kok Kris. Semoga semuanya <laughs> tadi panjang ekosistem hmm. A B C D semuanya bisa yeah, uh, thank tercapai you, thank ya you. kok ya. Thank you. Oke okay, luar biasa banget kok Kris. Thank you ya atas waktunya, thank you, thank you, udah thank sharing. You. Thank you. Semoga apapun yang dicita-citakan yeah. tercapai terus bisa terus menjadi berkat juga ya kok. Amin. Thank you. Thank you. Thank you kok. Oke. Okay. Udah. Udah.